Hai kak, selamat datang kembali di channel Toko Indah. Terima kasih buat yang sudah klik video ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Ditunggu. Di video kali ini kita mau review salah satu produk dari merek Polytron, yaitu lemari es Jumbo Series PRW23MNR. Terus saksikan videonya sampai selesai ya kak. Oke, untuk yang pertama kita review dari bodi luarnya dulu ya. Bagian pintu terbuat dari bahan tempered glass. Dan untuk di bagian ujung atau tepian pintu memiliki desain yang lebih tumpul dari model pintu tipe pendahulunya. Kemudian untuk lemari es ini memiliki garansi resmi selama 5 tahun untuk bagian kompresor. Oh iya, selain warna merah seperti pada video ini, lemari es tipe ini juga memiliki beberapa varian warna ya, seperti biru dan hitam, yang tentunya juga sama-sama tampil lebih elegan. Nah, selanjutnya kita lihat model bagian handle-nya ya. Modelnya seperti ini, berwarna semi gold. Nuansa perpaduan warnanya terlihat lebih kontras ya dengan warna merah. Selain perpaduan warnanya yang terlihat menarik, lemari es Polytron PRA23MNR ini merupakan series terbaru loh. Selanjutnya untuk model bagian dalamnya, bagian pintu atas terdapat dua rak. Ini bisa dipakai untuk penyimpanan minuman yang butuh dibekukan ya kak. Selanjutnya di bagian freezernya juga terlihat cukup luas ya, dilengkapi dengan satu rak berbahan tempered glass yang dapat disesuaikan. Oh iya, kita ada sedikit info nih. Bagi kakak-kakak yang sedang cari rekomendasi lemari es yang memiliki freezer luas untuk dayanya yang juga rendah, bisa pilih lemari es tipe ini ya. Dari segi desain, dia juga cukup menarik dan banyak pilihan warnanya. Eits, jangan bingung mau order di mana, karena kita ready stock ya untuk tipe ini. Bisa dibeli secara offline maupun online. Dan untuk lokasi pembeliannya sudah kita cantumkan di description box ya. Atau simak video ini sampai selesai. Oke, kita lanjut. Lemari es ini juga dilengkapi dengan automatic defrost, jadi nggak perlu khawatir akan terjadi penumpukan bunga es ya. Selain memiliki ukuran freezer yang luas, lemari es ini juga dilengkapi dengan portable twist ice maker yang bisa dipindah-pindah. Disesuaikan saja mau diletakkan di sisi bagian yang mana. Sangat cocok buat yang suka minuman dingin, karena buat es batu jadi lebih simpel. Cara penggunaannya juga mudah. Dan tentunya, perbagian dari ice twist maker ini bisa dilepas pasang ya. Sangat memudahkan proses perawatannya ya kak. Oke, setelah selesai bahas bagian atas, selanjutnya kita bahas pintu yang bagian bawah ya. Bisa dilihat modelnya seperti ini. Terdapat dua rak penyimpanan, di mana yang satunya ini memiliki ukuran yang lebih besar ya kak. Merupakan fitur lebih dari lemari es tipe ini. Biasanya bisa difungsikan sebagai tempat penyimpanan minuman yang memiliki ukuran botol lebih besar. Oke, sekarang kita beralih ke bagian ruang penyimpanannya. Perlu diingat ya kak, lemari es tipe ini selain memiliki ukuran freezer yang lebar, di bagian bawah, ruang penyimpanan bawahnya juga memiliki ukuran yang sangat luas. Penampilannya juga terlihat lebih manis dengan adanya pemilihan lampu penerangan LED yang memiliki bentuk kotak seperti ini. Untuk bagian pengatur suhunya kurang lebih sama ya seperti tipe-tipe sebelumnya. Modelnya seperti ini. Terdapat 5 kecepatan suhu yang bisa disesuaikan dengan barang yang disimpan. Lemari es ini memiliki bentuk ukuran yang lebih lebar dibandingkan pada umumnya dan berkapasitas 220 liter. Meskipun memiliki ukuran yang lebih luas, nggak perlu risau akan boros daya listrik ya, karena daya yang dibutuhkan lemari es ini hanya 115 watt aja. Nah, yang lebih kerennya lagi, lemari es ini juga sudah dilengkapi dengan fitur deodorize. Ya, betul banget, fitur ini sangat membantu ya untuk menjaga lemari es tetap terbebas dari segala macam bau makanan. Dan yang paling penting lagi, bisa dicuci untuk dipakai kembali dan bisa bertahan sampai 21 hari lamanya. Sekali lagi kita mau ingetin ya kak, untuk order produk ini bisa langsung cek di description box ya, atau langsung chat ke admin kami, nomornya kita cantumin di video.
Yuk kita lanjut, lemari es ini juga memiliki tempat penyimpanan buah dan sayur yang berukuran besar. Seperti ini, dengan ukuran yang lebih besar ini tentunya sangat menguntungkan sekali ya, dan cocok untuk menyimpan stok bahan makanan dengan muatan yang lebih banyak. Ternyata keunggulannya nggak sampai di yang sudah kita sebutkan di awal tadi ya kak. Kali ini dari bagian rak, selain sudah terbuat dari bahan tempered glass, ternyata ukuran dari rak ini juga sudah di-upgrade menjadi hingga 58 cm. Wah, ukurannya jauh lebih luas dan juga lebar ya kak, untuk ruang penyimpanan yang jauh lebih maksimal. Terima kasih untuk yang sudah nonton video review kali ini. Jangan lupa di subscribe ya, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tahu update terbaru dari video kita selanjutnya. See you next video, bye bye.